ke tiang tuh kalau takut. Tancepin ke bawah. Aku mah takut jatuh beneran. Sang bidadari. Tidak, Kenzie turun ya. Tidak. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Saat ini Paramis dan Chef Amanda sedang berada di Sukabumi dan mau berkunjung ke kebun lemon. Kira-kira ada keseruan apa ya di sana? Benar. Lihat deh Kak, ini titiknya udah dekat nggak sih? Deket. Mana? Bener kan? Tuh. Oh, iya sih di sini sedikit sih. Sedikit lagi depan lagi nih depan nih. Ke kiri ya katanya. Mana sih? Yang mana? Titiknya di sini loh. Coba lihat. Nih titiknya benar. Ya benar sih. Gimana? Coba ada yang... Ih, orang serem udah harapan begitu. Tapi ini udah bener, mau gimana? Aku nggak yakin. Siapa yang berani? Nanti kalau misalnya ada orang jahat gimana? Kita buka dulu aja nggak sih? Baik. Buka langsung. Coba ngecek iya, aja, jangan aja dulu. Iya, sama aja dulu. Yaudah. Takut juga. Iya, kayaknya paling berani ya, ayo, Kak. Pelan-pelan ya. Enggak sih, aku nggak yakin sih. Kita coba dulu aja. Ini ditutup, tapi kayak ini dikunci gitu. Tapi kayak... Coba pastiin dulu nih. Hati-hati, Cak. Iya, hati-hati, Kak. Sumpah, kebuka. Tapi ini beneran serius tempatnya. Ini nggak ada orang sih di dalam. Soalnya sesuai maps, kan? Iya sih. Titiknya kan di sini, coba aja. Pintunya ini udah usang loh. Kamu udah karatan semua. Udah nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Tapi bareng ya. Ya udah deh. Assalamualaikum. Permisi. Aku nggak yakin loh ini tempatnya. Ini tutup lagi. Ada apa-apa. Sabar. Ini siapa? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain kesini? Jadi kita rencananya mau ke pohon lemon. Oh, mau ke pohon lemon. Iya. Kalau mau pohon lemon, bareng aja. Oh, gitu. Ya, lagi kerja di bawah pohon lemon. Oh, iya. Kita mah udah ketakutan. Iya, kalau gitu. Udah turun. Kalau mau cari lemon mah, udah aja. Oh, di bawah turun situ. Turun sekarang. Ada. Bener nih tempatnya. Beneran iya. Tapi kan. Oh, iya. Kita ketakutan duluan. Iya, nggak ya, apa-apa, nggak ya, apa-apa. Bapaknya dengan bapak siapa ya, Pak? Kalau boleh Pak Ian. Pak Ian. Oh, iya. Salam kenal ya, Pak. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu kita bareng-bareng aja. Iya, yuk. Bareng aja. Mari, Bang. Jangan galak-galak, Bang. Iya, iya. Alhamdulillah. Baik. Aduh, Paramis dan Chef Amanda udah ketakutan aja. Nah, waktunya Paramis dan Chef Amanda dibawa menuju ke kebun lemon. Di sini jalurnya agak curam ya, dan pastikan tetap hati-hati ya, Miss dan Chef. Emang senang bertamasya. Bapak berpegangan ya. Aduh. Siap. Agak serem ya. Gimana ya? Serem banget lagi. Ini mah bingung beneran. Duduk gak sih turunnya? Oh my god. Yuk. Mereka kayak gitu. Beneran.
pegang tangannya. Di sini kan? Oke. Okay. Wah, tergelincir. Komando, ayo. Demi apapun itu kayu itu nggak bisa, itu patah loh. Pakai tiang tuh kalau takut. Tancepin ke bawah. Aku mah takut jatuh beneran. Bentar, Kak. Ya ini aku takut sih. Udah. Ini takut sih beneran. Sumpah. Ini panik beneran. Panik. Wah, ini butuh ini nggak, Cak? Ternyata menuju kebun lemon melewati berbagai tantangan ya. Tapi tidak apa-apa, walau jalannya curam, melewati jalan bambu, tetapi setibanya di kebun lemon disuguhkan pemandangan yang indah ya kan? Sabar, pelan-pelan deh. Ini goyang. Jatuh, Cak, lumpur. Ini kalau jatuh tidak lucu sih. Aduh, saya terakhir lagi nih. Alhamdulillah. Lanjut lagi kita, Pak. Lanjut. Wow. Udah sampai. Lihat deh, Kak, itu kuning-kuning semua. Apa lah ya? Gede-gede banget, ini masih hijau-hijau, belum matang nih. Iya, itu yang kuning semua. Oh iya, ini udah matang. Tapi jatuh kayaknya udah kematangan deh. Oh iya. Gede banget lah ini kalau udah matang. Ini ada ibu lagi ngarit. Kita bantuin yuk, guys. Ayo, boleh. Ayo kita bantuin langsung aja, Pak. Iya. Makasih banyak ya, Bah ya. Makasih banyak, Abah. Ya, Bu, boleh dibantuin nggak, Bu? Boleh. Kayaknya sebelah sana deh. Ini udah dibersihin ya, Bu, sama Ibu. Iya. Kita boleh nggak sih, Bu, coba yang di sebelah sana juga? Sebelah. Oh. Oh. Pegang ini masing-masing. Ayo. Ayo, Bu. Kemana, Bu? Di sana ya? Ini dibersihinnya sering ya, Bu? Seminggu atau sebulan sekali gitu? Saban hari. Ini kenapa sih, Bu, harus dibersihin? Mempengaruhi buahnya ya, Bu, ya? Iya. Oh, kalau nggak dibersihin, kenapa, Bu, buahnya jadi jelek? Kurang bagus ya? Kurang bagus. Kebun lemon ini selalu dibersihkan dari rumput liar dengan cara mengarit. Tujuannya supaya vitamin-vitamin diserap oleh buah lemon dengan sempurna tanpa gangguan dari rumput-rumput yang ada di sekitar pohon lemon. Selain rumput-rumput di sekitarnya dibersihin, pohon lemon ini juga diberi penopang seperti yang dilakukan Miss Diana dan Chef Amanda. Buat apa sih, Bu, dua gini? Oh, gimana, Bu, gimana? Oh. Nih, kita ini di sini dulu, oh, terus kita pasang gitu. Ininya. Oh, jadi harus double, yang kecil sama yang gede. Bu, sebenarnya kenapa sih harus ditopang seperti ini, Bu? Ya, karena kalau enggak kan ini buahnya pada jatuh ke tanah ya. Nanti bisa pada busuk buahnya. Jadi kalau kena ke tanah, dia gampang busuk. Iya, banyak. Coba buah. Coba dinaikinnya gimana? Nanti pasang dulu yang ini sebelah. Oh, oke. Okay. Ayo, kita ke sini. Ini di mana nih, Bu, ini kita taruh? Oh, jangan jauh-jauh. Dulu. Wih, cakep. Ya. Bu, saya mau cobain dong, Bu, pakai kapak. Hati-hati berat. Gini, tangan kamu yang sakit. Oh, gini aja ya? Iya, gitu aja. Ini tadi kayak belum kokoh soalnya nih. Iya. Kalau ketiup angin dia masih goyang. Iya. Oh, beda ya. Lain tangan, lain. Terus ambil. Ini topang yang mana? Nih. Aku ambil lagi? Iya. Dimasukin ke sini. Oh, belum kelar. Oh, sini. Belum. Saya pegang dari sebelah sini, Bu. Dioper. Ya. Ada enggak? Awas. Aduh, ada duri ya. Ada di duri kayak itu. Sebentar, Bu. Nah, ini ke sini. 2. Tuh angkat bisa enggak? 3. Angkat. Ya. Berat banget ternyata ini. Ya, udah. Lumayan ya, berapa kilo itu tadi, Bu? 10 lebih sih. Alhamdulillah. Yay. Ini beberapa yang jatuh-jatuh kita naikin lagi, Bu. Iya, bentar. Tapi kayaknya udah pakem. Bu, ini sebenarnya perawatannya apa aja sih, Bu, dari pohon lemon ini? Ya, ini kita harus kasih pupuk ya.
pupuk. Terus ini rumputnya juga kan dibersihin. Oh gitu. Terus ini kayak gini, ini harus di stek, dibuangin. Oh. Yang muda-mudanya. Nah ini kita yang mana lagi nih Bu? Ini coba sebelah sini. Oke. Okay. Oh ini emang ini agak rimbun. Iya. Bu, saya coba dong. Saya coba. Coba angkat nih. Kita berdua kasihan ya, Bu. Bentar ya. Nah, Bu, kalau misalnya harus diangkat seperti ini, Ibu dalam satu hari berapa pohon, Bu? Itu tergantung. Ya kadang kan kalau seperti ini ya, itu agak susah gitu. Terus ini kan harus banyak juga ini penumpangnya gitu. Akhirnya Miss Diana dan Chef Amanda selesai juga membuat penopang pohon lemon. Oke, kalau gitu kita bantuin lagi. Ayo, yang sebelah sana atau kita ke depan? Yang mana? Depan aja ya. Oke, let's go. Chef Audra, ngapain ya? Ada Kang Misbah. Hah, Kang Misbah? Oh iya, Kang Misbah. Nangkap ikan gak sih? Dia bener-bener nangkap ikan, ikannya jalan-jalan. Pas banget ini. Ayo. Kita puasa ya kan, pas banget. Ayo kita bantu Kang Misbah. Kang, kita ikut dong. Oh iya, Neng. Lewat sini. Mana? Lewat sini. Gimana ini? Lewat sini. Gimana Kang turunnya? Pelan-pelan. Baiklah, saya ikut aja. Tapi nyusut loh. Kang, pegangin! Bisa, kaki duluan. Alhamdulillah. Emang mau ikut turun? Iya dong. Kita mau langsung ke situ. Kita mau ikut terjun langsung menangkap ikan. Tapi ini kan ledong kalau ikut turun ke sini. Apalagi pakai sepatu. Gak bisa kalau turun ke sini. Ya udah kalau gitu kita copot sepatu. Copot sepatu deh. Iya, let's go. Marki chop. Kapan lagi kita nyobain ngambil ikan secara langsung?